dan welcome ke Curse Over Minesmouth, di mana aku datang ke kota di mana adikku disandra, guys. Well, bukan disandra sih sebenarnya ya. Masuk ke rumah sakit jiwa lebih tepatnya. Adikku sedikit gila, guys. Well, di episode kemarin aku sudah berhasil masuk ke dalam rumah sakit jiwanya, tapi ternyata kosong isinya. Dan di rumah sakit jiwanya ternyata ada orang gila. Dah, kamu expect apa naik di dari rumah sakit jiwa? Akhirnya aku pun melawan beberapa komplotan geng dengan senjataku, lalu aku sampai ke goa ini. Ya, dan sekarang aku sedang menyelidiki sumber darahnya, guys. Aku lagi ikutin ya. Oh, by the way, buat kalian yang kepo kenapa darahku 1 HP? Flashback. Ada spider kah? Wait, spidernya kok gini? Ah, oh no, aku kena poison. Aduh, sakit. Ini tembak kali ya? Oh my god. Well, tapi kita harus hati-hati ya di sini. Sini ada spider, guys. Kita harus mengacungkan senjata kita sambil memfollow. Wait a minute. Ini apaan? Ini monster kah? Bukan. Ini cuman kayu, kurasa. Aneh, guys. Tapi di sini ada chest sih. Ini chest trap kah? Bukan harusnya sih. Oke. Okay. Yes, that's it. Aku menemukan strange lever. Oke, okay, kita bisa taruh ini di block of emerald. Oh no. Tembak, guys. Oh my god. Pelurukku tinggal 18 lagi. Bunuh spider-spider gini terus bisa habis dia. Mati aku, guys. Ya ampun, kenapa aku responnya di sini, parah. Awas kau, berani-beraninya kau membunuhku. Parah banget spider-spidernya di sini, guys. Soalnya sekali kena poison gitu loh, sakit. Jadi jangan sampai kena gigit sekalipun ya, beracun. Oke, mungkin kita bisa menjelajahi gua ini sampai aku menemukan. Oh, ini dia, guys. Lever yang kugunakan untuk block of emerald ternyata membuka pintu itu ya. Tapi kita harus bunuhin spider ini dulu biar aku tidak diserang. Oke, ini udah aman kan? Gak ada apa-apa lagi kan? Ini salahnya spider apa, guys? Harus dibasmi ya ini. Tapi oke, kita bakal langsung aja buka pintunya dan menuju ke painting yang sangat mengerikan. Oh my god, siapa yang suka painting-painting seperti ini, guys? Oh, ini kepala. Oh my god, what? No, aku jatuh. Terkutuk kau. Gagal painting itu, guys. Aku malah terdistract ya. Oh my god. Yaudahlah. Kayaknya kita harus masuk pergi ke gorong-gorong ini yang penuh air dan aku tidak bisa bernafas. Oh no, cepetan. Cepetan keluar. Oke. Okay. Oh, di mana aku sekarang? Oh, ini ruangan apa sih? Kok ada ruangan gini sih di bawah kota? Aku jadi bingung. Ini ada senjata apa? Bolt action rifle. What? Oke, aku punya senjata yang lebih kuat sekarang, guys. Wah, gila, punya Kang 98 aku, guys. By the way, suara apa itu? Suaranya aneh. Oh my god, aku takut jadian, guys. Wah, ini bahasa apa, woy? Bahasa setan, tolong. Amunisi. Let's go. Terus ini apa? Aku nyalain sesuatu. Oke, cuma lampu doang kayaknya, guys. Phew, untung bukan alarm ya. Suaranya semakin keras. Soalnya berhenti. Baru aja dibilang, sial. Oke, di sini ada ruangan apa, woy? Ugal Nang 9000. What? Goldnya banyak banget, gila. Ini brankasnya kah, guys? Sebentar. Mungkin aku bisa curi goldnya gitu. Enggak. Gak boleh ya. Gak boleh terkotori pikiranku. Nanti aku malah jadi penyembah di sini juga. Jangan. Ini ruangan apa? Wah, altar. Kasurnya kenapa kok berdarah lagi? Semua kasur berdarah di sini kayaknya, guys. Ini apaan, woy? Ini adalah spawner. Spawnernya apa nih? Harus ditembak kali ya. Bam. Wah, oh my god. What? Oke, aku gak mau nembak itu lagi. Maafkan aku, kenapa ada tangan di sini? Oh my god, creepy banget. Tolong. Tembak pakai pistol. What is that, guys? Aku gak tahu tangan bisa bergerak di sini. Oh my god, tangannya raksasa lagi itu. Gak mau deket-deket ruangan itu. Ini ruangan apa lagi? Oh, kayaknya harus mencari kunci deh. Soalnya di sini ada kayak lapis, ada gold, dan juga ada emerald lagi. Kayaknya harus mencari kunci. Ini ada diamond malah. Oh, ini apaan? Coba, tempat ini sangat aneh. Ini udah gak nge-spawn lagi kan? Oke. Ada kunci di sini. Hey, ada kunci yang bisa ditaruh di block of gold. Oke, aku bisa mencuri goldnya, guys. Enggak, maksudku aku harus menyelamatkan adikku. Ya, adikku. Ini apaan ini? Oh, ada kunci yang kedua. Kunci kedua bisa di diamond. Terus ada apa ini? Golden sword. Oke, aku membutuhkan ini, guys. Siapa tahu amunisiku habis ya kan? Oke, by the way ini kita kokang dulu. Nah, kita taruh yang selanjutnya block of diamond. Ini nggak bakal tiba-tiba hidup kan? Oke. Brown is dead. You next. What? Brown saha? Aku gak ngerti. Tembak gak ada apa-apa. Oh, ada kunci. Oke. Kunci yang ini bisa ditaruh di lapis lazuli. Wow, my god. Nge-spawn lagi, guys.
dasar. Ah, lapis lazuli harusnya ada di sini. Nah, kita taruh. Bed yang tidak berdarah. Wow, ini sangat rare di sini guys, tapi kok batu semua ya? Ini terlihat lebih seperti altar kali ya. Oh, stand skill lagi. Painting. Oh my god, salah. Maafkan aku gantung lagi. Ah, aduh nggak bisa. Udah deh, maaf. Jangan tinggalkan barang bukti. Aku tidak pernah di sini, aku tidak bersalah. Dan yang stand skill terakhir bisa kita taruh di Block of Emerald. Yes, let's go. Apaan ini? Sebuah kasur, aku rasa. Enggak. Petir. Ngeri. Terus gimana ini? Cuman kasur doang. Apakah ada mekanisme tersembunyi di sini ya? Duh, ini malah pentingnya lepas lagi. Terus gimana? Aku harus apa di sini ya? Ditembak? Mungkin ku tembak kali ya. Oh my god, aku kayaknya tadi jatuh ke perangkapnya terus aku kalah guys. You find your sister dead dan mereka dapat aku juga. Bad ending. No. Lah, apaan ini? Wah, aku ada pakai apa ini? Tolong, aku terjebak guys. Kita harus lepas. Oke. Weh, bisa lihat dengan normal sekarang. Di mana nih? Kayaknya aku udah dikubur deh, sialan. Jadi tinggal bad ending doang gitu, guys. Enggak, aku nggak mau. Aku harus mengulangnya ya. Aku nggak peduli. Aku harus mendapatkan ending di mana aku bertemu dengan adikku. Well, tapi aku kayaknya nggak ngerti. Kita lihat waktu dulu kali ya. Kita lihat ending-ending yang lain ada gimana. Oh my god, tolong. 1 minute later. Oh, apparently kita bisa menemukan pickaxe di sini. Oh, jadi gitu. Kita bisa menemukan sebuah pickaxe dan juga luger. Sebuah pistol gitu. Ben, lumayan keren. Dan pickaxe ini kita bisa gunakan untuk break spawner. Oke, mungkin itu bisa membuka ending yang baru. Kita coba dulu ya kali ya. Hey, spawner jelek. Spawner tangan yang membuatku kaget tadi. Oh my god, ada tangannya guys. Aduh, sorry, salah. Pakai luger. Oke, udah mati. Kita bakal hancurin. Apakah ada ending yang baru di sini? Kita bakal coba guys. Cepetan hancurin. No. You know what? Pakai luger. Lugerku sakit nih. Gak kena guys. Gak sakit banget. Tolong. Sampai mati aku. Pakai potion of healing dulu dan masuk. The end. Aku escape. Tapi sisterku sudah mati. Dan aku akhirnya di rumah sakit jiwa juga. Karena mungkin kayaknya aku merasa bersalah gitu mungkin. Oke. Oh no, aku harus keluar dari sini. Ini endingnya sisterku mati lagi. Nah, terus kalau endingnya yang mana sisterku nggak mati gimana? Kita coba cari tahu dulu ya guys. 5 minutes later. Oke, aku udah kembali lagi setelah penyelidikanku. Jadi kalau misalnya aku lihat di Minecraft Maps-nya, adminnya itu bilang kalau misalnya ada 3 ending. Yang pertama itu bad ending yang ku dapatkan pertama tadi, di mana aku dan juga sisterku mati. Terus yang ending kedua adalah aku masuk ke rumah sakit jiwa dan sisterku mati. Dan harusnya ada ending yang ketiga, tapi aku nggak tahu gimana caranya guys. Aku udah lihat walkthrough semuanya, main-main orang di YouTube, nggak ada yang menemukan good ending tersebut. Jadi aku butuh bantuan kalian. Kalau misalnya kalian temuin, coba komen di bawah guys. Coba kalian mainkan map ini dan temukan good endingnya gimana. Ini bisa dimainkan di Minecraft PC Java Edition gitu. Dan kalau misalnya kalian nemu, tolong tuliskan tutorialnya supaya aku lakuin tar. Oke? Aku penasaran aja nih. Apakah adikku bisa diselamatkan? Kayaknya nggak bisa sih. Aku pesimis. Tapi ya mungkin sekian dulu buat episode hari ini, oke, guys? Aku tidak berhasil menemukan adikku di mana dan tidak berhasil menemukan good ending. Jadi kalau misalnya kalian menemukannya, tolong bantu aku komen, oke? Thank you guys for watching dan beritahu aku juga kalau misalnya kalian mau horror map selanjutnya, oke? Saya jadi mungkin sekian dulu buat episode hari ini and I'll see you guys in the next video. Bye-bye guys. Tarik outro-nya.